Untuk menumbuh kembangkan semangat kewirausahaan pada mahasiswa, maka Tristar Institut Kaliwaron mengadakan rangkaian unit kegiatan mahasiswa yang merupakan syarat dalam menempuh mata pelajaran kewirausahaan. Jadi kegiatan pada malam hari ini adalah salah satu kegiatan praktek kewirausahaan. Jadi praktek kewirausahaan ini terdiri dari 3-4, ada praktek laundry, kemudian praktek cafe and resto Bali Nice, kemudian praktek pastry corner, kemudian praktek diskotik nanti tanggal 7. Jadi tujuannya sekali lagi adalah memberikan pemahaman atau pemahaman kepada mahasiswa tentang bagaimana cara berwirausaha atau seorang entrepreneur. Suasana seperti di Bali ini telah berlangsung dalam acara Bali Naik di kampus Tristar Institut Kaliwaron pada November 2015 lalu. Nuansa keindahan sang Pulau Dewata ini benar-benar sangat terasa ketika para tamu undangan memasuki halaman kampus yang telah disetting menjadi kafe dan resto ala Bali. Mulai dari menu yang disuguhkan, penataan meja dan kursi serta lampu redup yang dipasang di sekeliling kafe, lengkap dengan obor dan umbul-umbul yang terbuat dari janur membuat tamu undangan seperti layaknya menikmati suasana indahnya di Bali yang sesungguhnya. Tak hanya itu saja, perform dari mahasiswa seperti kisah Dewi Sinta yang diiringi tari kecak dan kisah Hanoman menambah kemeriahan dari acara Bali Naik ini. Acara Bali Naik ini merupakan bagian dari implementasi kegiatan UKM kewirausahaan kafe dan resto dan pastry corner yang diikuti oleh seluruh mahasiswa Tristan Institut Kaliwaron. Pada hari ini Tristar Jemur Sari juga ikut berpartisipasi dalam acara ini, yaitu kami mengisi beberapa tarian Bali, yaitu salah satunya kecak, dan saya berperan sebagai Sinta, ada Rama, dan juga menjadi Anoman. Tema kita malam ini adalah Bali Naik. Bali Naik ini adalah mata kita dalam mata kuliah kewirausahaan, dan ini kita secara langsung semua mahasiswa melatih seperti bekerja di kafe-kafe pada umumnya. Saya sangat senang adanya mata kuliah kewirausahaan ini karena melatih semua mahasiswa untuk tidak gugup bekerja di kafe manapun. Semoga dengan adanya acara ini Tristar itu semakin berkembang, terus banyak orang yang lebih mengenal Tristar dengan adanya acara-acara ini. Seluruh mahasiswa bisa melanjutkan untuk kedepannya, tidak hanya dalam malam ini aja yang diadakan, kalau bisa Senat bisa mengadakan kafe ini untuk seterusnya.
Kegiatan ekstrakurikuler ini sebagai bagian dari upaya pihak akademik untuk menumbuhkan minat berbisnis mahasiswa. Pada gelaran dinner dengan mengambil tema Bali Night ini, setidaknya menyediakan paket menu yang sudah dipatok Rp45.000 per orang. Antusias mahasiswa Tristar Institut Kaliwaron dalam UKM kewirausahaan ini begitu serius. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, mahasiswa dapat mengembangkannya kelak setelah lulus dari perkuliahan di Tristar Institut ini.